Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Tuan Nik Muhammad Abdul untuk soalan seterusnya. Tak ada. Ya, silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 9. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih juga Yang Berhormat Pak Cuk yang sentiasa prihatin berkenaan dengan isu-isu pembangunan insan yang berhubung kait rapat dengan pembangunan setempat. Dengan izin Datuk Yang Dipertua, Human Resource Development in relation to local level development. Datuk Yang Dipertua, penubuhan sesebuah universiti awam, politeknik atau college community mengambil kira berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, strategi pembangunan negara dan wilayah serta keperluan guna tenaga. Di dalam konteks negeri Kelantan, telah wujud 4 buah universiti awam, 2 buah politeknik dan 5 buah college community. Kesemua institusi ini telah menawarkan program-program akademik yang berdaya saing dalam pelbagai bidang seperti keusahawanan, kejuruteraan, teknologi, perdagangan, perkhidmatan, pendidikan dan sebagainya. Program-program yang ditawarkan ini dapat menyokong keperluan tenaga kerja mahir dan profesional bagi pembangunan ekonomi setempat dan negara. Dan mengenai status pembinaan college community Bacuk, ianya telah dibatalkan oleh kerajaan terdahulu melalui surat daripada Kementerian Keuangan bertarikh 29 bulan Jun 2018. Walau bagaimanapun, Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil inisiatif dengan mengemukakan permohonan kepada Unit Perancangan Ekonomi EPU agar projek pembinaan ini dapat dipertimbangkan semula dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan mungkin sebagai sedikit maklumat tambahan kepada Yang Berhormat Bacuk, pada masa ini sebanyak 104 college community sedang beroperasi di seluruh negara dengan enrolment pelajar sepenuh masa sejumlah 26,111 orang dan program PSH pengajian sepanjang hayat pula sejumlah 222,675. Dan college community menawarkan 68 program pengajian sepenuh masa di peringkat sijil, diploma dan sijil kemahiran khas. Dan khusus di negeri Kelantan, seperti yang disebutkan tadi, terdapat 2 politeknik dan 5 college community, iaitu college community di Kok Lanas, college community di Jeli, college community Pasir Mas, college community cawangan Tanah Merah dan college community cawangan Rantau Panjang dengan jumlah enrolment setakat ini 1,010 orang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tuan Nik Muhammad Abdul untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Datuk Timbalan Menteri di atas jawapan maklum balas yang diberikan. Saya sebenarnya amat rasa terkilan apabila kolej komuniti yang telah pun dirasmikan pada tahun 18 ini dibatalkan oleh kerajaan terdahulu. Tetapi saya ucap terima kasih kerana ada usaha balik untuk menghidupkannya dan melaksanakannya dalam RMK 12 nanti. Jadi saya harap supaya pada tahun depan ia dapat ditubuhkan dengan segera insya-Allah. Seperti yang Datuk Menteri Timbalan Menteri sebutkan tadi bahawa negeri Kelantan ini ada 5 college community dan saya bertanya kepada kawan-kawan pensyarah di Kelantan bahawa college community ini agak menerima sambutan yang agak memberangsangkan di Kelantan. Jadi soalan saya, adakah ada rancangan kerajaan nak tambah lagi college community di negeri Kelantan? Lain syakartum da aziz dan terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih juga kepada Pacuk yang seperti yang saya sebutkan di peringkat awal tadi cukup perhatian dengan pembangunan setempat dan pembangunan insan ini. Apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat akan kita bawa kepada pihak pemerintahan. Terima kasih. Mas Speaker. Silakan.